Mungkin untuk pengisian tinta, ini adalah tangki pengisian tintanya. Kita akan melakukan pengisian tinta. Kita buka, kita bisa tekan di sini. Ini ada tanda untuk bisa menekan. Ya, kita bisa dekatkan. Oke, sudah dekat, sudah jelas. Kita buka. Kita sesuai urutan saja ya. Kita pengisiannya, kita lakukan warna cyan terlebih dahulu. Ya, plastiknya tersegel sangat rapi. Ini pas ya, ukuran satu tabung botol ini untuk satu tabung tinta. Kita buka. Pastikan ini sama ya dengan lubang di sini. Kita pastikan dengan salah saya ke tabung saya. Saya sedang berpindah ke tabung. Ini nggak usah dipaksakan ya, takutnya malah merembes keluar. Perlu ditekan-tekan. Kita tunggu aja sesuai dengan kemampuan yang masing-masing. Sepertinya sudah habis. Penuh, masih ada sisa sedikit. Apa? Kita bisa simpan. Kemudian kita menuju ke magenta. Oke. Dan masih ada sedikit, nggak apa-apa, nggak perlu dipaksakan untuk habis ya. Kemudian kita menuju ke warna apa lagi? Yellow. Mana sih yellow? Ini yellow. Kita tunggu sampai tinta yellownya habis atau semua. Thank you. Oke. Ada sisa sedikit, perlu dipaksakan.
sekarang kita menuju ke tinta blanks. Oke, kita tunggu. Sepertinya sudah cukup. Angkat. Masih ada sisa sedikit. Oke, sekarang kita bisa menutupnya kembali. Pastikan sudah tertutup dengan rapat. Oke, proses pengisian tinta selesai. Sekarang kita menuju ke proses menaikkan tinta dari tank ke ketrik ke head kita ketrik. Kita sambungkan dulu kabel AC ke printer. Sudah terhubung, kita hidupkan, tekan satu kali tombol power. Kita tunggu sampai lampu tintanya menyala. Oke, sudah menyala. Sekarang kita tekan tombol resume selama 5 detik. Oke. Ini proses menaikkan tinta. Mungkin ini agak terlalu sedikit lama. Persiapkan alat untuk mengprint dan siapkan laptop. Oke, sambil menunggu printer siap, kita bisa siapkan laptop supaya bisa beroperasi dengan printer. Kita install dulu drivernya. Ini dia. Dan CD LCD.
kita siapkan CD drive. Ya, CD saya sudah. Masukkan CD. Saya memperlihatkan cara mempersiapkan driver. Ini adalah data file drivernya, kita edit, install Navi. Oke, kita pilih yes. Sambil menunggu printernya ready, kita bisa persiapkan komputer untuk driver ini. Oke, kita centang agree by content, kemudian klik next, kemudian klik next. Kita tunggu proses instalasi. Oke, instalasi selesai, kita klik next lagi. Oke, kita minta untuk mengecek tinta. Oke, sudah tadi. Ini adalah panduan pengisian tinta, sudah kita lakukan tadi. Kita klik next. Next, kita minta. Ya, sudah sesuai panduan tadi. I have finishing. Next, sudah ya, kita lakukan. Kita diminta untuk membuka penutup kertas seperti yang digambar, bisa kita lakukan. Kemudian yang di depannya. Oke, kemudian kita siapkan kertas, mungkin ada lubang-lubang ya.
Oke, printernya sudah kita hubungkan dengan unit laptop. Lakukan print spec. Kita lakukan print spec. Ini adalah proses print spec. Ya, tidak ada masalah dengan print. Kemudian kita klik next. Karena meminta mengecekkan update. Kita bisa centeng untuk penambahan aplikasi